الدنيا والدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ودعائها والعافية وشفائها وبركاته. الحمد لله tuan-tuan, puan-puan, para jemaah yang أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال حجة الإسلام الإمام الغزالي رحمه الله ونفعنا به وعلمه في الدارين آمين. Muka surat 75 di bawah sekali tuan. 75 di bawah. Muka surat 75. Dan apabila hatimu masih belum mau hadir dan anggotamu masih belum tenang, maka ini adalah dari sebab kurang terhadap kebesaran dan keagungan Tuhan. Sebelum kita datang kepada solat tuan-tuan, ada beberapa perkara yang perlu kita lihat daripada fizikal kita ataupun dia panggil luaran lah. Pertama lah, daripada mula istinja kita, kemudian pakaian kita, daripada kebersihan juga nak lihat juga fizikal tadi. Fizikal satu hal, batin fizikal, iaitu dari mana kita dapat beli barang itu, daripada sumber mana, kemudian masa yang kita gunakan, adakah masa itu daripada maksudnya masa itu sepatutnya apa yang perlu kita buat. Kadang-kadang ada orang dia masuk masjid, dia masuk masjid, dalam masjid ada majlis ilmu, dalam masjid ada majlis ilmu, dia terus semayang, semayang apa? Semayang sunat, lepas sunat, sunat, lepas sunat, sunat, lepas tu dia sibuk baca Quran, padahal dia lupa kan. Patutnya makrifah ni ialah pengetahuan. Makrifat ni bukan silap gayung makrifat tuan-tuan. Orang ingat makrifat ni, oi makrifat ni ilmu dia ni. Makrifat ni perkataan asal dia arafa, telah diketahui. Maka makrifah di sini ialah mengetahui daripada fizikal dan batin fizikal tadi, dan juga batin kita dan juga sir pada batin tadi. Jadi untuk datang pada solat kena ada makrifah. Daripada mana sumber kita? Daripada harta yang mana kita ambil, bukan daripada harta curi. Ataupun kita dah pinjam, itu kita kena fizikal. Kedua ini ialah daripada segi sudut kerohanian. Kerohanian itu pertama i'tiqad kita pada Allah. Bagaimana kepercayaan kita pada Allah? Bagaimana kita nak mendatangkan segala sifat-sifat kamalat Allah Ta'ala dalam kehidupan kita? Dan bagaimana kita nak membersihkan akal fikiran kita dan batin kita daripada perkara yang tidak layak pada Allah? Itu tujuannya kita belajar ilmu tauhid. Itu tujuan kita belajar ilmu sifat 20. Supaya kita makrifah pada Allah Subhanahu Wa Taala, kenal Allah. Orang solat tahun tetapi tidak mengenal Allah. Solat tapi dia mengenal Allah. Orang tanya kita, kau semayang berapa lama dah bang? Saya semayang dah 40 tahun dah. Kau sembah siapa? Sembah Allah lah. Kau kenal tak Allah Ta'ala? Soalan tu, kalau orang yang tak pernah belajar ilmu tauhid, maka ilmu pertanyaan tu macam tak betul. Memang Allah, Allah kena wajib dikenali. Kau kenal Tuhan ke? Ya, memang kenal Tuhan. Tidak selama ni kalau yang kau tak kenal Tuhan,
sebenarnya kau sembah siapa? Kau sembah zat yang kau tak kenal. Dia sembahyang yang dapat pahala tapi dia tak mengenal Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia tak ada apa-apa, tak mengenal. Jadi perlu mengenal Allah SWT. Jadi beza dengan orang tadi mengenal Allah dengan orang yang tak mengenal Allah. Mutu dia. Macam kita lah. Kita gajikan orang. Nah, saya tahu. Kan? Apa bondo bekerja macam ni. Tak kenal. Baru ni ada satu. Kan? Temuduga pelajar lah. Saja tambah-tambah soalan. Jadi duduk mana tu? Siapa nama yang tuan besar? Tak tahu lah. Habis dia duduk negeri siapa ni? Kena tahu. Ha? Memang kita mempertuankan dia di negeri sembilan ni. Itu dia tuan besar negeri sembilan. Lalu Tengku Muhriz bin Munawir. Baru dia tahu. Tidak, dia tak kenal. Jadi kau duduk negeri, satu negeri yang kau tak tahu siapa raja dia. Bagaimana dengan mutu salat orang yang tak kenal Tuhan dia? Dia tahu Allah Tuhan, Tuhan Allah, Allah Tuhan, Tuhan Allah itu ya. Segala sifat yang tanzih, sifat yang salbiahnya tak tahu, segala maknawiahnya tak tahu. Mana wujud Allah Taala itu? Dia ingat Allah Taala wujud dulu tak ada, dia sekarang baru ada. Solat tu, satu solat Zuhur. Solat Asar 4:30, pek 35 baru boleh, pek 25 baru boleh buat lagi. Kan? Dapat satu rakaat. Satu rakaat masuk azan asar sah sembahyang. Sah sembahyang. Asar Zuhur tadi tak perlu dia batalkan. Tapi adakah begitu nilai solat kita pada Allah yang beri kita rezeki, yang bagi kita nyawa, yang bagi kita kebahagiaan, yang beri kita kebaikan dan sebagainya? Adakah itu balasan kita sebagai hamba pada Tuhan yang Maha Mencipta? Sepatutnya lebih baiklah kita bagi. Kan? Lebih kepada Allah. Patutnya ibadah kita itu bertambah baik pada Allah. Cuba engkau bayangkan jika orang yang soleh dari keluargamu yang sedang memperhatikan dan meneliti sembahyangmu, pasti ketika itu engkau akan mendapati di hatimu menjadi khusyuk kepadanya dan segala anggotamu menjadi tenang di hadapannya. Oleh itu kembalilah engkau menasihati dirimu dan katakanlah pada dirimu. Sampai situ dulu. Satu Allah, Nabi kata apabila Jibril AS tanya, wahai ya Rasulullah, akhbirni alil ihsan, akhbirni anil ihsan, kabarkanlah kepadaku tentang sifat ihsan. Kan? Rukun agama yang ketiga itu ihsan. Kalau kita panggil tasawuf lah sekarang, tasawuf ataupun ilmu-ilmu tariqah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, anta'budallaha ka'annaka tara. Beribadahlah pada Allah sebagaimana seperti mana engkau dapat melihatnya Allah. Fa in lam takun tara wa innahu yarak. Dan jikalau engkau tidak mampu untuk melihatnya dengan musyahadah, maka rasailah dia sedang melihatmu. Faham tak? Ada siapa yang musyahadah ni? Musyahadah di sini ialah musyahadah bil fi qalbi, iaitu musyahadah pada hatinya melihat Allah. Perlakuan Allah atas dirinya, af'alullah pada alam ini bagaimana, kehidupan kita berterusan-berterusan sehinggalah terbayang dalam hati kita melihat Allah. Bagaimana nanti orang yang memahami saja yang tahu. Tetapi jikalaulah amalan tadi tidak dapat dibuat kerana dengan tak mampu untuk melihat Allah, maka tunjukkanlah amalan tadi untuk dilihat Allah. Faham tak? Tunjuklah amalan ataupun ibadah, beribadatan kita pada Allah, tunjuklah pada Allah kerana Allah Maha melihat. Tunjukkan yang terbaik, berikanlah yang terbaik, buatlah dengan komitmen, buat dengan betul-betul, buatlah dengan ikhtiar, berhati-hati, dengan masyghul, dengan disibukkan dengan bacaan, rukuknya, sujudnya, puasanya, dengan tertibnya sebagai, tunjuklah pada Allah.
Kerana Allah memang melihat amalan hambanya. Maksud itu, itu yang paling ringkas tuan-tuan, menunjukkan amalan daripada Allah. Kerana memang amalan kita untuk dilihat Allah. Ada tuan-tuan amalan yang Ustaz saya buat kerana Allah, tapi kenapa rasa fras pada orang? Kenapa rasa bila ada orang tu baru kita rasa seronok? Bila ada semayang sebelah tok guru, baru semayang khusyuk. Sebab pasal kita masih terpengaruh lagi dengan keduniaan, masih terikat dengan penglihatan orang. Nanti apa orang kata, nanti ini tu kata apa, pasal asyik kita asyik cerita pasal orang. Dan baru ni ada satu orang datang pejabat saya telefon. Ustaz di rumah kau kata. Tadi dekat pejabat ni saya jumpa lah Ustaz dengan apa ni, ada masalah rumah tangga. Dia kata saya ni bagian dadah je, kata boleh lah Ustaz, saya nak jumpa je. Boleh lah nyembang, boleh lah, kata nak cerita lebih tu tak boleh. Datang laki bini datang cerita, saya tanya. Rupanya yang apa ni, laki ni dia bagus jujur juga, dia beritahu bini dia yang dia nak bernikah seorang lagi. Jadi bini dia tak setuju, bini dia tidak setuju, kata kata kalau tuan mampu mohonlah di mahkamah kan, letakkan masalah tuan tu di mahkamah, biar mahkamah yang apa ni, apa ni, hakim yang arif saja yang menentukan layak ataupun tidak tuan poligami. Sebab nanti kalau tuan poligami tanpa ada ke, apa ni, kebenaran, nanti masalah nanti akan denda pula. Kalau denda, lepas tu tuan sendiri mungkin tak mampu selepas itu nak menanggung ahli keluarga yang kedua. Letak. Lepas tu bini dia tanya saya, ustaz ni seolah-olah menyokong pula. Saya kata apa yang saya perlu buat? Adakah saya nak bagi awak pergi panjat hotel ke? Saya nak buat macam tu lah. Tak ada ustaz, nanti kalau dia kahwin apa orang kata, adik balik saya kata. Itulah masalah awak. Awak asyik bikin masalah orang kata je. Itulah masalah puan. Puan asyik fikir orang kata, adik-beradik kata apa. Apa? Saya tanya tu, kalau bini, kalau suami puan tak kahwin, orang kata juga. Kalau suami puan tak kahwin, orang mengata juga. Adik tu tak kahwin, bawa berat dalam dia, orang mengata juga. Sakit tak hati? Sakit juga hati. Kalau adik-beradik tahu, pun tahu juga. Okey. Kalau dia dah kahwin, orang nak cakap apa? Itu bini dia, suka hati dia lah. Tuan-tuan, itu contoh saya kata. Kalau puan khidmat suami puan kerana Allah, kerana Allah lah, apa nak cerita hal orang. Habis raya macam mana ustaz? Raya setahun sekali je. Itu pun terlepas, tak raya pun tak bising pun. Baru ni pun tak pergi balik kampung pun tak ada orang bising. Kata kenapa tak? Kenapa? Saya tak baking lah. Saya tahu saya lelaki. Tapi saya suruh suami puan pergi minta di mahkamah. Biar mahkamah yang arif saja yang menentukan tuan layak pun tidak. Itu saja. Kalau dia layak, mana dia layak? Memang Allah Ta'ala pilih dia untuk memimpin keluarga itu lagi. Kalau puan sebagai orang beriman, sepatutnya puan kena rasa Allah Ta'ala memilih suami aku untuk buat baik daripada buat jahat. Berapa ramai orang jabatan agama Islam buat tangkapan, dia buat apa ni, apa ni, N-Boss kan? N-Boss ni maksudnya kerjasama strategik dengan AADK. Saya pun pergi kadang-kadang. Dia buat pergi pusat perjudian. Kita pun pergi juga. Tangkap buat perjudian. Lepas tu urine test sekali. Sangkut. Pergi serbu di hotel-hotel rumah tumpangan. Dapat aduan pergi. Betul tidak? Dapat. Urine kena sangkut. Macam-macam lah. Dah tak kahwin. Dah bawa perut semua. Jadi di mana orang macam ni mendapat perlindungan? Ini ustaz ni semua cari salah orang je lah. Pasal orang macam kau lah jadinya pembuangan bayi. Orang macam kau dah terlibat dengan dadah, bertambah teruk orang. Kenalah kekang. Kalau fikir orang cakap memang tak baik kau jual. Dah buat macam mana kau orang cakap tu, kau orang buat apa? Tak boleh. Kalau kita fikir hal orang cakap, sampai bila tak selesai tuan-tuan. Pasal tu buatlah kerana Allah. Kalau buat kerana Allah, dah tak fikir orang cakap apa. Saya buat kerana Allah. Awak nak cakap apa, awak tak suka kau lantak awak lah. Saya buat kerana Allah. Tuan-tuan. Akhirnya kita puas hati kerana kita buat kerana Allah dan tak mengharap pujian orang, dan tak rasa takjub pada diri kita. Tak rasa aku buat kerana Allah, buat apa kau nak takjub? Kerana Allah sendiri yang beri kemampuan aku beribadat. Kalau Allah tak mampu, kalau Allah tak bagi aku ibadat, aku nak
mungkin aku di tempat yang lain, yang lara, yang lupa, yang tempat ghaflah. Jadi buatlah kerana Allah. Tinggalkan bisikan untuk orang. Nanti orang cakap, orang tengok apa. Ya, tak selesai-selesai lah. Kalau tunggu orang tengok, orang cakap. Ada satu kawan saya, ustaz. Kerja dekat dulu kat IPAM. Dulu, sekarang IPAM kan. Dulu pusat pusat pemurnian akidah. Di Jelebu tu kan. Kerja dah berapa tahun. Tapi tak dapat cemerlang. Tak dapat cemerlang. Bahkan dapat cemerlang dia bagi orang lain. Dia kata, ustaz, bagilah, ambillah ustaz. Saya pun buat kadang-kadang pun ada terjejas, ada yang buat macam ni. Kadang-kadang orang bagi macam saya tak layak lah, bagilah orang yang layak. Pasal saya tahu saya kelemahan saya di mana. Mana orang ni betul-betul buat kerana Allah. Dia nampak kelemahan di sudut mana. Di sudut mana sehingga dia sedar, aku ni tak sempurna buat kerana Allah. Dan aku tak mungkin, tak layak dapat perkara yang bagilah orang yang layak. Dia melihat orang lain buat kerana Allah dan layak dapat. Dan dia pun buat kerana Allah. Kerana dia rasa dia tak layak. Kerana masih lagi tidak menyempurnakan hak Allah itu. Maka dia beri pada orang lain. Ini ada orang sampai boleh minta. Bagilah saya tahun ni tak pernah dapat. Padahal kau kerja pun hilang. Maka bila pejabat ada, bila bos ada, semua ada pejabat. Bos pergi khusus 7 hari tak tahu. Itu mana dia buat. Kalau dia buat kerana Allah tu ada masalah lah dalam percakapan dan pendakwaan dia. Tapi kalau orang yang buat kerana Allah, bos ada ke tak ada, dia tetap ada kat pejabat. Itulah muka yang ada. Itu kena. Begitu juga dalam hal solat, dalam hal ibadah. Kita buat ibadah tadi bukan dipengaruhi oleh sesiapa ataupun sekitarnya ataupun hal keadaannya, tidak. Buat kerana Allah. Bukan tunggu ada bapak mentua, bau suara nak sedap. Kan? Bila ada ustaz sekolah tu, baulah nak betul-betul bacaan tu. Khusyuknya dan sebagainya. Padahal ustaz tu pun tak tahu khusyuk atau tak khusyuk. Kan? Tak tahu orang ni, kita pun kan tak tahu. Kadang-kadang kita rasa orang tu lebih khusyuk pada kita. Dia pula rasa solat, oh, kena semayang khusyuk. Tidak kan ustaz konon nampak salah ni konon kan? Kita pun sama. Mesti ada penuh-penuh tu. Mesti pernah kita kena buat. Mesti dulu kita pernah rasa benda yang sama. Bila ada orang soleh, baru solat kita jadi power je lah. Tapi itu je lah. Tapi dia dah balik, ulang balik semua. Khusyuk tu tak ada. Orang semayang, saya selalu buat cerita ni. Bila semayang, budak-budak lari lulu-larau tu, kita pun dalam hati tak khusyuk lah kata. Lepas semayang tu kita marah budak-budak, kau apa ni lagi-lagi acik tak khusyuk semayang kata. Apa kau nak kaitan khusyuk kau dengan budak lagi-lagi? Kalau kau khusyuk kau tak dengar budak tu dah. Kan? Mana kau selama ni pun tak khusyuk pun. Kan? Tapi bila nak jadikan alasan. Nak jadikan tu alasan lah. Padahal kau bukan hari-hari khusyuk pun, memang tak pernah khusyuk pun. Orang yang khusyuk ni dia tak ada apik lah. Allah aja. Tu orang khusyuk. Mana dia saja mendakwa saja yang dia khusyuk. Maka berkatalah kita pada hawa nafsu, wahai nafsuku, tidakkah engkau merasa malu kepada Allah Ta'ala, Tuhanmu yang menciptamu? Betapa engkau boleh malu di depan manusia lemah ini dan dia hanyalah salah satu daripada hamba-Mu. Kenapa kita masuk? Kalau kita ada perasaan begitu dalam solat kita, kemudian ada orang soleh dan kita rasa seronok, kita kena rasa waspada dalam solat kita kerana orang soleh. Maka kata bernafsu kita, wahai nafsuku, kenapa kamu nak kenapa kamu tak rasa malu pada Allah? Orang soleh ni orang je. Orang yang biasa hamba Allah sisi, kenapa kau tak buat kerana Allah? Apabila manusia ini meneliti sembahyangmu, engkau lebih khusyuk dan anggotamu menjadi tenang dan sembahyangmu menjadi elok di hadapannya. Sedangkan ia tidak memiliki apa-apa dan tidak dapat memberi apa-apa mudarat dan manfaat padamu. Allah memang Ghazali ni hebat. Kemudian betapa engkau tidak malu kepada Allah Ta'ala, Tuhanmu yang mengetahui segala rahsiamu. Solat kita tadi itu dibuat untuk siapa? Kerana apa? Semua Allah tahu. Patutnya kita lagi malu pada Allah sebab Allah lebih melihat daripada orang soleh tadi. Kenapa kita tak tontonkan solat kita pada Allah? Sepatutnya pada Allah yang layak dituntunkan ibadah kita. Selalu baca doa iftitah, inna salati wa nusuki
wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Memanglah tak ada orang mati kerana Allah kan. Tapi takkan hidup tak ada kerana Allah, takkan tak ada ibadah untuk kerana Allah. Takkan solat tu bukan kerana Allah, buat kerana Allah. Ada berapa ramai orang yang nak mati kerana Allah. Perkataan mati pun takut dengar. Nak mati kerana Allah lagi lah. Jangan cerita mati, sakit pun tak nak. Ini kan mati, ya cukup. Kalau mati tak sanggup kerana Allah, buatlah hidup kerana Allah. Buatlah ibadah kerana Allah. Buatlah apa ni, suruhan itu kerana Allah Ta'ala. Maka jadi khusyuk. Sedangkan ia memiliki apa, dia tidak memiliki apa-apa yang dapat beri manfaat dan mudarat. Kemudian betapa engkau tidak malu pada Allah Ta'ala mengetahui segala rahsiamu, dan betapa engkau tidak merasa takut kepada kebesarannya. Kenapa? Kita tak rasa begitu. Ra'aita allazi yukadzibu bid-din fadhalika allazi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'un. Orang yang celaka dalam solat tadi, dia buat dalam keadaan malas, dalam keadaan lalai, kemudian dia nak dilihat orang. Kalau orang tak ada pun, dia rasa masih ada lagi ruang untuk disuka. Contoh dia sembahyang tahajud kat rumah, memang tak ada orang datang tengok tuan-tuan. Tapi kadang-kadang dia terasa takjub, eh aku dapat solat ke ini. Mana dia masih untuk dilihat untuk diri dia. Dia panggil ujub. Ujub ni terasa kagum kebolehan dia melakukan amal ibadat. Kalau orang lain tak lihat pun tak apa, janji dia boleh melihat diri dia yang hebat. Itu pun salah juga. Patutnya amalan tadi tu buatlah kerana dilihat Allah. Apakah Allah Ta'ala itu lebih hina daripada pandanganmu, daripada salah seorang hambamu? Maka alangkah besar kezalimanmu, wahai nafsu, dan alangkah bersangatannya jahilmu, dan alangkah besarnya pemusuhanmu terhadap dirimu sendiri. Kadang-kadang kita lupa tuan-tuan, yang selama ni yang bagi rezeki pada kita, yang bagi kebaikan pada kita ialah Allah. Tapi kita menentang Allah Ta'ala dalam bentuk yang mana ibadat. Menentang tu maksudnya, patutnya kita buat kerana Allah, tapi kenapa kita nak buat kerana dilihat orang? Ataupun kenapa kita nak buat untuk dilihat kehebatan diri kita sendiri? Orang tu aku dapat mengaji, aku dapat ni, memanglah alhamdulillah, itu semua pilihan Allah. Awala yarul insanu anna khalaqna humin natfatin faiza huwa khasimun mubin. Dan tidakkah kamu tahu bagaimana kami ciptakan kamu daripada air yang terpancar? Air yang terpancar daripada ayahmu, kemudian jadi kamu manusia, kemudian Allah Ta'ala jadikan kamu, beri sempurnakan nikmatmu, tiba-tiba kamu menjadi penentang Allah yang nyata. Dah sempurna nikmat, lawan. Lawan tu bukan maksud jadi kafir saja, tapi ialah dengan mengkufuri nikmatnya. Sepatutnya kita rasa seronok apabila Allah Ta'ala memilih kita solat, dan merasa syukur apabila dapat melaksanakannya. Tapi sebaliknya, rasa hebat dalam diri, terasa oh aku ni yang dapat solat dan belakang aku hebat, sampai lupa pada Allah yang bagi. Dia tak niat, yeah? Niat tapi dia datang sendiri. Kena lawan lah. Memang nafsu tu, nafsu ni dia ambil posisi dalam tubuh badan kita. Nafsu, emosi dan juga akal. Itu nafsu. Itu dalam roh, dia panggil roh. Roh ni dia ada karakter lah. Roh ni ada karakter. Ada sikit pasal roh. Terkadang pasal tu roh ni perlu distabilkan dengan syariat dan juga makrifah pada Allah. Jika tidak, nanti dia mengambil tempat dalam hati kita, akhirnya dia menjadi raja. Contohnya, kalau orang tu dia melebihkan emosi daripada akal dan juga nafsunya, maka emosi tadi itu menjadi raja. Maka akal dan nafsu juga akan menuruti kehendak emosi. Itu yang berlaku pada orang perempuan tadi. Nak minta cerai pasal emosi lebih daripada akal dan nafsu. Maka dia akan minta, dia tak fikir lantak lah.
Hamzah tu ada satu kisah Ustaz Abdul Somad yang cerita. Dia kata apa? Ada, dia kata apa? Fir'aun. Dia kata, Allahumma salli Muhammad, Nabi Ibrahim tu orang yang soleh. Orang yang dekat dengan Allah. Tapi isterinya dua. Fir'aun, Namrud itu isterinya satu. Kalau ibu-ibu pilih suami yang mana? Seperti Nabi Ibrahim kan Namrud. Akhirnya bagi Namrud saja Ustaz. Kan? Pasal dia bertentangan dengan nafsu kehendak dia. Memang itu dia akan berhadapan dengan itu. Akhirnya agama dia terabai. Ibadah dia habis. Percakapan dia kata, aku tak pernah tengok pun kau buat baik selama ni pada aku. Habis amal ibadah dia. Solat dia kosong tuan-tuan. Kerana melebihkan emosi tanpa melihat kebaikan yang suami dia telah beri. Dan kalau kita fikir akal berlebih daripada akal yang memegang nyawa, akal yang menjadi raja, begitu juga nafsu dan emosi akan mengikut kehendak akal, sehingga akan berlawanan dengan ketetapan tu alam. Akhirnya kata, oh alam ni sebenarnya tak ada Tuhan. Sebab saya dah fikir dah, cari lah. Dia gunakan akal dia mencari dalil untuk menyatakan tidak ada Tuhan. Ada. Itu dia panggil orang etis. Etis ni beza dengan orang Islam. Orang Islam dia mencari dalil untuk mengisbatkan Tuhan, untuk menetapkan adanya Tuhan pada alam ini dengan akal dia. Orang etis pula dia gunakan akal dia, tak ada Tuhan. Itu beza. Itu yang akal tadi itu melebihi, tidak seimbang, sehingga nafsu dan emosi dia pun akan mengikut. Begitu juga nafsu, bila nafsu tu menjadi raja, maka akal dan emosi pun akan ikut. Apa kehendak nafsu, apa tujuan nafsu, apa yang nafsu cinta, itu yang dia akan ikut. Pasal tu pentingnya wahyu ataupun pentingnya syariat dan hidayah itu, supaya dapat membalancekan. Bila datang hal agama berkaitan akal, akal akan berhenti bila ada guidance daripada wahyu tadi ataupun agama tadi, maka dia akan stabil. Bila berhadapan dengan nafsu, bila datang nafsu, nak bagaimana nak menghadapi nafsu, kena ada syariat, kena ada wahyu, kena ada ilmu ma'rifah, barulah nafsu tadi ditundukkan. Begitu juga dengan emosi. Bila emosi itu datang nak mengambil tempat dalam hati kita, maka letak syariat di hadapan. Ukur baju kamu ni siapa, sehingga emosi tadi dapat dilemahkan. Itu tujuannya. Akhirnya kita beribadah tadi dengan roh, roh yang stabil. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nafsu yang dah aman, nafsu yang dah ditenangkan, barulah ibadah tadi itu jadi ibadah daripada roh yang tenang, yang sedia dengan Allah, yang fresh, yang segar. Hari ini orang hanya memikirkan kesegaran luaran tapi tak memikir kesegaran dalaman. Walaupun badannya sehat sebagainya, tapi tetap sakit kerana dalaman tu dah sakit. Dalaman tu tak difokuskan, tak dibaiki, tak diberi, tak berikan vitamin, tak diberikan protein, zat besi sebagainya, sehingga dia rasa lemah ibadat. Dia boleh pergi gym, dia boleh ambil yang 100 kilo je berat semua, dia boleh ambil 97, 60, boleh ambil. Tapi bila time solat subuh, nak tolak selimut pun tak boleh. Pasal dia ada kaitan dengan dalaman. Dia ada kaitan dengan dalaman. Pasal kekuatan orang tu bukan pada luaran, kerana dalaman. Sehingga Nabi kata apa? Orang yang paling kuat ialah orang yang menahan marah. Dalaman, kekuatan dalaman. Kalau dia boleh mampu marah, dia mampu balas. Tapi kerana kekuatan dalaman, keimanan daripada Allah yang betul, maka dia dapat reda, dia dapat menelan kemarahan dia. Begitu juga dengan masalah ibadah. Walaupun ada wali-wali Allah yang badannya lemah sebagainya, tapi sambil solat, dia boleh solat lagi, betul solat lagi, solat lagi, solat lagi, berdalaman enjin dia kuat. Enjin dia ni, ulama kata dia macam lokomotif. Tu lokomotif. Lokomotif tu dia kat tengah-tengah tu, dia kat depan sekali. Kereta api kan, dia ada lokomotif kan, dia ada kat depan tu. Dia satu je, tapi dia boleh tarik sampai 30 coach, 40 coach. Pada 40 coach tu, dengan dia, mana yang banyak? Dia satu je. Coach banyak lagi, tapi dia boleh tarik. Pasal kekuatan yang ada pada dia tadi tu.
kan, arang dia, diesel dia dengan enjin dia kat situ. Dia mesti boleh tarik relax eh. Bila pelan lepas tu dan dia berhenti, bila dia berhenti lokomotif berhenti, bila dia jalan bila dia berjalan semua kos berjalan, bila dia berhenti semua kos akan berhenti. Begitu orang yang punya rohaniat yang kuat, makrifah dia, dia punya nazar pada Allah Ta'ala itu kuat, sehingga apa masalah pun dia tak rasa, dia hanya pada Allah saja. Badan dia lemah sekali pun tak ada masalah, dia boleh solat banyak kali, dia boleh puasa istiqamah, dia mampu mencari, dia mampu untuk Allah lebih pada tu dia mampu. Tu beza tuan, kita badan sihat tapi lemah, nak solat dengan kita solat tahajud, nak bayar rawatib pun fail, nak rawatib pun tergelincir. Maka rawatlah hatimu dengan cara-cara yang seperti ini, barangkali pada suatu masa nanti ia akan khusyuk juga. Jangan putus asa. Imam Ghazali kata jangan putus asa, teruskan. Pada tu ada orang kata saya bukan tak nak solat ustaz, saya belum khusyuk lagi. Memanglah kau tak usah kan, khusyuklah. Khusyuk di sana, khusyuk tu bila buat solat tadi. Satu orang dia takkan tahu dia pandai saya kita masuk sekolah kan tuan, betul tak? Duduk mak kata saya bukan tak nak sekolah sebab saya tak pandai lagi, saya tak nak masuk. Oh, sekolah bukan tempat orang pandai. Betul tak? Sekolah kata sekolah tempat orang yang tak tahu. Dia datang dan dia belajar dan akhirnya dia tahu. Kan? Begitu juga dengan khusyuk. Khusyuk ni ada madrasah. Dia madrasahnya di dalam solat. Selagi dia tak masuk dalam, dia tak masuk dalam solat, selagi itu dia tak tahu dia khusyuk atau tidak. Begitu juga sekolah. Kan? Satu orang nak tahu dia pandai ialah dengan masuk sekolah. Lepas masuk sekolah tadi baru dia tahu, oh kena ada latihan, kena ada buat kalkulator, kena ada buat ulang kaji, kena ada buat homework, baru dia jadi pandai. Begitu juga khusyuk. Baru dia, sebab khusyuk dan kepandaian tu dua-dua yang la wujud fil zihni, tidak wujud, laisa wujud fil zihni, tidak wujud pada akal. Tunjukkan kepandaian, mana pandai tu, ni orang pandai mana. Mana khusyuk ni, khusyuk tunjuklah khusyuk ni orang. Mana dua-dua benda yang tak nyata, tak boleh dilihat. Dan cara usaha pun tetap sama, kena buat latihan, kena buat homework, kena belajar macam mana nak khusyuk dan sebagainya. Barulah mendapat khusyuk. Dan sebenarnya engkau tidak memperolehi apa-apa yang dalam sembahyangmu kecuali sekadar mana yang engkau khusyuk padanya. Mana apa yang khusyuk tadi itu memberi memberi kesan yang baik. Kalau tak khusyuk, tak ada kesan. Pasal tu satu hari Maulana Yusuf rahimahullah bawa hidangan kan, bawa menjemput ayahnya, ayah tetamu daripada jemaah-jemaah dari luar negara. Tiba-tiba tak semena-mena tray yang bawa air tadi jatuh tumpah. Bapa dia itu Maulana Ilyas rahimahullah tak kata tengok-tengok jalan mulai kali, hati-hati jalan, tidak. Maulana kata pada anak dia, betulkan solat kamu, betulkan solat kamu, kalau solat kamu betul maka insyaAllah betul akan datang, betul tertib sebagainya. Kalau solat kita main-main maka kehidupan kita akan jadi main-main. So solat tu ada pengaruh dalam kehidupan kita, dia akan memberi cas-cas positif dalam kehidupan kita tu jadi positif. Rukuk kita, sujud kita, ini ada rukuk sekejap je, belum sempat 3 kali Allah 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 Akbar, orang duduk Allah Akbar, semua nak cepat tuan-tuan. Kesan orang buat dengan cepat tak sama dengan orang buat hati-hati. Kita bukan semayang lambat-lambat, kita semayang dengan kadar yang betul, hati-hati supaya apa, tidak mencuaikan hak Allah. Kan Nabi kata seburuk-buruk pencuri ialah orang yang mencuri dalam solat, yang tak ada tomak ninah, tak ada apa, main terkejun. Akhirnya solat tadi beri kesan pada dia tak? Tak ada pun, tak beri kesan pun, sebab dia sendiri tak memberi perhatian pada solat dia. Begitu juga dengan orang yang zikir. Orang yang berzikir tapi tangan dia sebelah ada handset, macam mana dia nak berzikir?
Satu orang, saya saya tengok ada satu video klip lah, video klip yang ada orang tu dia buat, dia buat kerja, kerja tu main dengan pisau tau. Kalau slack mesti putus dengan dia, tapi dia bercakap, dia cakap, dia cakap. Saya cakap dengan isteri saya, dia dapat macam ni setelah berapa kali tangan dia terkena pisau dulunya, dan dia hanya beri fokus saja macam mana nak menguruskan mesin tadi tu. Tetapi kerana fokus dia tadi pada mesin tadi, maka dia dah boleh cakap dengan orang pun. Dia dah mahir. Dia dah mahir. Tuan-tuan pernah tengok Syekh Nuruddin kata, siapa pernah tengok orang masuk padang bola main, main lawan, lawan padang bola yang buat handset? Ada tak? Tak ada. Dia akan tinggalkan handset dia, mahal dia pun dia akan tinggal, pasal dia tak fokus tu benda. Begitu juga dalam ibadah. Betul, jangan zikir kita dalam kita punya, kita punya ibadah. Buatlah dengan fokus. Tinggalkanlah headset. Tinggallah headset dalam kereta. Time nak pakai, pakailah. Lepas main tu terus kau cek. Subhanallah, la ilaha illallah, subhanallah. Tangan dalam eh. Dalam tangan nak zikir. Ha, mana tak ada kesan. Ha, tak ada kesan. Tapi masih masih rasa kita kena bersyukur kerana ada anggota yang masih boleh berzikir. Tapi adakah kita berzikir tadi itu cukup sekadar itu? Sekadar tangan dia tapi hati tak berzikir, hati kacau macam-macam borak. Macam-macam tanya, macam-macam soal tak boleh berhenti. Berhentilah kejap. Ingat Allah. Tak ada kualiti. Dia berzikir tadi itu hanya luaran saja. Luaran saja. Apabila hatimu telah hadir, maka janganlah engkau lupa. Apabila hatimu sudah hadir, so, sebelum solat tadi, ya, sebelum tu lagi. Adapun sembahyang yang dikerjakan dalam badan hati yang lalai dan lupa, maka sebenarnya sembahyang itu masih perlu kepada istighfar dan kifarah bagi menyempurnakannya. Pasal tu kita lepas solat, lepas solat kan selalunya imam akan astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwa hayyul qayyum. Ramai orang tak, ramai orang terlupa. Adakah kita istighfar tadi tu, lepas solat tadi tu, kerana dosa-dosa kita di luar sembahyang? Ya Allah, aku banyak dosa, ya astaghfirullahalazim. Bukan. Istighfar itu adalah kerana kelalaian kita dalam solat. Sepatutnya tidak ada ruang untuk lalai dalam solat. Dah dalam solat, apa nak lalaikan lagi? Dalam solat dah, dah dalam suasana ingati Allah. Wala zikrullahi akbar. Solat itu, solat tu besar, tapi kenapa masih ada ruang lalai? Kerana masih ada, masih ada kelalaian yang perlu diwujudkan. Sepatutnya tak ada lagi dah. Jadi selepas solat itu, Imam Ghazali kata istighfar, minta ampun pada Allah. Kerana dalam solat tu tak sepatutnya ada lalai, tapi berlaku lalai kerana hati kita berbolak-balik. Hati kita masih tertarik dengan ikatan dunia. Hati kita masih memandang kepada orang. Hati kita masih memandang kepada selain daripada Allah. Akhirnya kita, sepatutnya solat itu tidak perlu ada lalai, tetapi wujud lalai. Dan itulah perlu kita istighfarkan. Dan juga setengah kata kifarah. Dulu ada satu syekh, setiap kali dia lalai dalam solat, setiap kali dalam solat, dia lepas solat tu dia akan sedekah sebagai kifarah. Dalam kitab Fadha'ul Amal, Maulana Zakaria rahimahullah bawa satu orang syekh yang mana selama 10 tahun dia tak pernah tinggal solat berjemaah. Tetapi kerana ada masalah, dia terpaksa tinggalkan solat dia kerana masalah. Dan dia terasa masalah tu terlalu kecil untuk dibandingkan dengan nilai solat dia tadi. Maka dia, dia sembahyang zuhur, dia sembahyang tadi tu dia buat 25 kali. Ha? Kafarah dia, kafarah dia. Akhirnya selepas solat tadi, terdengar suara kata, wahai syekh, wahai tuan, wahai polan, ha? Ketahuilah solatmu tadi tu, walaupun solat kamu 25 kali sebagai kafarah, tetapi tidak sama dengan nilai solat awal waktu yang berjemaah yang kau telah tinggalkan itu. Ha? Itu orang yang tahap yang arif billah lah. Maka lepas tu dia tak tinggal lagi solat berjemaah. Ha? Para sahabat ridwanullah majma'in tertinggal solat berjemaah. Bukan jangan tinggal solat jemaah, tertinggal takbiratul ula. Pengsan, tak bercakap 3 hari. Ha? Kerana bukan masalah solat tadi tu, masalah hubungan dia dengan Allah tu tercalar. Ha? Faham tak? Dia bukan masalah solat tu, masalah
eh apa yang aku buat ni untuk Allah, takkan aku nak bagi Allah yang macam ni. Akhirnya dia segera kita sembahyang Jumaat. Bila iman aja kan, Allah maafili muslimin wal muslimat, barulah kita masuk ke masjid. Tak rasa enak dengan khutbah, tak rasa enak dalam masjid, nak cepat masuk cepat keluar. Itu kita. Itu semua ada masalah dalaman. Jadi untuk dalam pun kena persediaan. Untuk datang pada solat tadi kena ada persediaan yang betul pada iman dan fokus kita. Maka Imam Zahdi kata, apabila hatimu telah hadir, maka jangan lupa engkau membaca iqamat, walaupun jikalau engkau hanya sembahyang sendirian. Satu, kalau kita sembahyang berjemaah, maka bila iqamah, maka kita pun jawab iqamah. Tapi kalau kita bersembahyang bersendirian, latihlah iqamah. Kalau lah tak ada orang lah. Tapi bagusnya kita sembahyang di masjid. Dibayang di masjid. Dan kalau boleh kita iqamahkan diri kita. Memang bila lah iqamah, dah kita iqamahkan. Kita perhatikan apa lafaz iqamah tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Syahadu an la ilaha illallah. Syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya ala salah. Hayya ala falah. Qad qamatis salah. Qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Oh, rasa Allah. Barulah rasa sembahyang itu bertuhan. Sebab kita memberi perhatian pada ucapan. Walaupun bila ada komat, ya kita komatlah untuk diri kita. Tak salah dia. Walaupun, tapi janganlah bila komat kuat, kita bila komat kuat juga. Janganlah. Perlahan sudahlah kan. Untuk datangkan hadir. Ya, sebab apa usaha untuk menatakan hadir dalam solat, diberi pahala. Diberi pahala. Jangan ustaz ni, jangan ustaz. Saya nak buat untuk hadirkan saya solat. Maka saya buat begitu untuk datang hadir. Supaya hati saya bersedia untuk solat. Maka saya buat itu dapat pahala. Sebab kita ada ijtihad. Usaha sungguh-sungguh untuk mendapatkan sebuah. Maka dengan usaha itu dapat pahala. Dan apabila engkau... Dan apabila engkau sempat berjemaah, maka hendaklah engkau azan kemudian diikuti dengan iqamah. Lalu engkau berniat, maka kata olehmu dalam hatimu, misalnya, usalli fardhu zuhri lillahi ta'ala. Maksudnya niat tadi itu dihadirkan supaya apa? Bertambah khusyuk. Setengah masyayikh kita memulakan solat tadi dengan lillahi ta'ala, usalli fardhu zuhri. Kerana Allah, aku solat Zuhur. Lillahi ta'ala usalli fardal asr. Maksudnya dia mulakan Allah itu. Sebab kadang-kadang masyayikh kita, dia mulakan Allah tu supaya Allah tu hadir segera pada diri dia. Bukan Allah tu hadir, maksudnya kehadiran diri dia tu pada Allah tu segera. Lillahi ta'ala usalli fardal isya'i arba'a raka'at. Masuk semayang. Maksudnya dia buat tu kerana Allah. Dan hendaklah niat itu hadir, itu mukoranah dalam hatimu ketika engkau takbir, dan jangan sampai niat itu hilang sebelum engkau lepaskan takbir. Maksudnya antara Allah dan bar itu datang mukoranah dalam niat lafaz kita usalli. Maksudnya dalam lafaz mulut kita itu sebagai membantu lafaz lidah hati kita, membantu lisan hati kita supaya daripada huruf alif pada Allah sehinggalah ra pada akbar tadi itu tepat bacaan usalli fardal zuhri arba'in. Allahu akbar. Mukarrana, maksudnya di antara bracket lah, bracket alif dan bracket ra dia itu disempurnakan niat kita di dalam itu. Dan angkatlah kedua tanganmu ketika takbir itu sehingga sampai membetuli kedua bahumu, sedangkan tanganmu itu terbuka dan jari-jarinya terurai sampai ke sini. Setengah ulama kata angkat takbir tu ihram ini sejajar ibu jari itu dicuping. Begini cara. Dan dalam setengah kitab dalam Jawharus Saniyah, Imam Syekh Daud Qatani kata angkatlah takbir itu daripada bawah. Allahu Akbar. Itu lebih bagus dan lebih memberi kesan. Dan mengambil takbir tadi itu bukan dengan pejam mata, memandang pada tempat sujud. Allahu Akbar. Jangan Allah. Lain tu kan. Tu high tu kan. Tu steam. Lain. Pandang tu dengan fokus. Pasal tu
pentingnya fokus dalam setiap perkara, tuan. Hatta setengah ulama mengatakan belajar memanah ni bagus kerana dia mengajar kita fokus, mengajar kita fokus, mana aim kita. Begitu dalam solat pun Nabi SAW ajar kita fokus memandang pada tempat sujud. Dalam kitab Fadhailul Amal pun banyak cerita bagaimana untuk kita fokus dalam solat. Dalam masa kita solat, pandangan kita tertumpu jatuh pada tempat sujud, dan semasa kita solat itu memandang kepada memandang tempat sujud kita, kalau tak mampu memandang kepada ujung hidung kita. Dan masa asyhadu alla ilaha illallah, tangan mata ini memandang kepada jari kita yang kita angkat untuk ucap tasyahud tadi. Semua mengajar fokus. Islam tu dia mengajar fokus dan tertib dengan terlampau kelam kabut, buat dengan fokus. InsyaAllah kesan daripada perbuatan fokus tadi tu memberi natijah yang baik daripada perbuatan yang main-main dan juga ghaflah, buat main suka-suka. Akhirnya dia akan jadi suka-suka, tak jadi apa jadi. Dan janganlah engkau memberatkan dirimu untuk menghimpunkan jari-jarimu dan memisahkannya, dan angkatlah kedua tanganmu sehingga kedua ibu jarimu membetuli bawah daripada kedua telingamu, dan hujung jarimu membetuli bahagian atas kedua telingamu, dan engkau betulkan kedua tanganmu dengan kedua bahumu. Maksud tangan dia begini, Allahu Akbar. Tangan tu direnggangkan bagi lelaki lah, renggangkan tangan tadi. Maksudnya tangan ni dia buka tu sama dengan sejajar dengan bahu. Bukan, bukan letak tangan kata bahu macam ni. Maksudnya kita buka tangan tadi tu sejajar dengan bahu, bukan macam ni. Faham? Faham tak Musa'alif kata apa? Maksudnya kita mengangkat tangan tadi tu supaya tangan tadi tu sejajar dengan bahu, dan tangan ni membetuli di bawah cuping telinga. Allah. Dan tangan kita begini, Allahu Akbar. Ada orang Allah Akbar. Okay. Boleh, memang sah pun pasal lafaz akbar itu, yang Allah Akbar itu yang wajib. Memang betul. Tapi apakah panggil kita kalau nak buat kerana Allah, buatlah dengan sempurna. Kalau buat kerana Allah, buatlah dengan yang mengikut syariahnya, mengikut betulnya. Saya buat kerana Allah, buatlah betul. Janganlah buat main-main. Fokusnya, tertibnya, bagaimana rukuknya, bagaimana sujudnya, bagaimana i'tidalnya. Mesti ada kesediaan depan Allah, mesti ada tegak depan Allah. Setengah ulama kata sembahyang tunduk pun salah. Sembahyang tu dia bongkokkan sikit je. Tunduk sebagai bentuk penghormatan dengan terlampau macam ni, melainkan dia sakit tulang belakang lain cerita lah. Tu like beza. Kalau dia sembahyang Allahu Akbar, tundukkan sikit, baru ada rasa solat, barulah rasa tu solat tu ada, kita solat dengan bertuhan. Baik, wallah ta'ala alam. Nanti kita sambung balik. Dan apabila tanganmu telah diletakkan di tempat yang telah disebutkan tadi, insyaAllah tuan, nanti kita sambung balik. Ada soalan? Sambung yang tadi tu, yang orang ustaz tak sudah ada. Sudah ada nasihat dia, pergi mahkamah je lah. Itu je lah, pergi mahkamah je lah. Kita mampu bagi nasihat dia tu pun tak payah. Dia kalau pergi mahkamah, mahkamah lebih arif putuskan. Daripada suami puan buat maksiat, puan dia puan asyik menipu puan, nak pergi tu lah, nak pergi ni, baik dia kahwin, dia esok dia nak kahwin, puan tahu dia pergi mana. Kalau hak puan di masa ada tercuai, jangan mengadu dengan bapa, jangan mengadu dengan adik-adik. Apa nak buat Ustaz? Pergi pejabat kodi. Sebab dia saja yang boleh dengar masalah puan, rumah tangga puan. Kenal? Pasal hari ni orang bila ada masalah rumah tangga, dia cerita dengan adik-adik dia. Besok adik-adik datang pukul adik ipar dia pula, abang ipar dia. Salah. Kalau masalah rumah tangga, serah pada kodi. Biar hakim yang uruskan. Kalau dia tak bayar nafkah, nanti hakim tahulah nak ambil daripada macam mana dia hakim. Dia boleh ada arahan kuasa pada potong gaji dia tak bayar nafkah. Itu dia punya. Jangan kita memandai-mandai buat keputusan sendiri, tuan. Negara Malaysia ni ada undang-undang. Jangan kita nak pandai-pandai buat undang-undang kita, besok ke dalam itu. Dia bukan nak takut-takutkan, tidak. Hormat undang-undang kita. Lebih-lebih lagi syariat yang
Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Contoh ni Allah Ta'ala boleh sudah bagi kita dah speaking para barallahu bihamdi subhanallah.